Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagas Detektor. Nah, di kesempatan kali ini sahabat, kita akan coba nih sahabat, tes ini emas asli atau tidak. Ini soalnya temuan. Jadi untuk mengurangi rasa penasaran kita sahabat, kita akan coba tes ini emas asli atau tidak. Oke, dengan cara meneteskan asam nitrat begitulah ya, yang saya beli di toko-toko online kemarin. Oke sahabat, untuk mengurangi rasa penasaran kita langsung aja. Ini cincin temuan emas asli atau tidak. Ayo sahabat, langsung. Oke sahabat, ini asam nitratnya. Kita coba ini batu gosoknya ya, alat uji emasnya, maksudnya alat uji untuk ini bisa digosok kemari sahabat. Kita coba, kita gosok. Nah jadi sahabat, kalau kita udah gosok gini, kalau ini nanti tidak hilang, berarti katanya emas. Kalau hilang berarti bukan emas gitu sahabat. Jadi kalau ini nanti nggak hilang, jadi kita nggak ragu lagi ke toko emas sahabat. Jadi tinggal jual aja kan gitu. Jadi ayolah sama-sama kita coba sahabat. Ya mudah-mudahan aja emas. Kalau ini emas, jadi ada modal untuk hunting lagi sahabat. Ya, oke. Ini anting, ini cincin. Kita tambah lagi biar jelas ya. Oke sahabat, kelihatan ya. Ini anting, ini cincin. Yuk, kita coba, kita teteskan nih asam. Ini sahabat, ini cairan berbahaya. Jadi sahabat kalau pakai ini harus waspada ya. Oke, kita teteskan ya. Oke, yang ini satu lagi. Tuh, hasilnya bagus sahabat. Nih, hasilnya tidak hilang. Nah, keduanya ini emas, insya Allah. Oke sahabat, mantap ya. Semoga bisa dicairkan ini sahabat, jadi bisa modal kita hunting nanti. Oke sahabat, terima kasih sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa selalu dukung channel saya Bagas Detektor dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena tanpa bantuan kalian, Bagas Detektor tidak akan bisa berkembang sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.